mempunyai tanggung jawab. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel menggandeng Yayasan Indo Global Mandiri Palembang untuk melakukan antisipasi pencegahan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Salah satunya dengan pengambilan sampel urin yang dilakukan kepada seluruh karyawan Yayasan IGM, Universitas UIGM, serta STEMIS IGM Palembang yang digelar di Aula Lantai 3 Kampus A, Rabu 13 November. Kami akan mendengarkan arahan dari... Setelah dikumpulkan dalam satu ruangan, masing-masing pegawai diminta untuk mengisi formulir serta mendapatkan satu tabung plastik kecil yang nantinya digunakan untuk menyimpan urin mereka setelah dari toilet. Selama proses pengambilan sampel pun, karyawan mendapatkan pengawasan ketat dari anggota BNNP Sumsel. Tak hanya itu, karyawan juga diminta untuk menuliskan obat yang telah dikonsumsi sejak 3 hari terakhir. Ketua Yayasan IGM Palembang Muhammad Fadil Ali menyebut jika pengambilan sampel urin ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus baik di tingkat karyawan maupun dosen. Ia berharap dengan kegiatan ini semua keluarga besar Yayasan IGM baik di universitas maupun di STEBIS benar-benar bersih dari ancaman narkoba. Sebagai lembaga pendidikan kita menjadi teladan untuk menjadi teladan anti narkoba di masyarakat sosial. Maka dari itu kita tentunya tahu bahwa narkoba merusak generasi, terutama generasi di masa depan. Maka dari itu kita Yayasan IGM, Universitas IGM, kita memberikan langkah berupa tes narkoba untuk mencegah adanya karyawan-karyawan yang memang pecandu ataupun memang menggunakan narkoba. Kasih Dayaman Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, Dempi Haryani mengatakan, kegiatan pengambilan sampel urin ini merupakan program pemberdayaan masyarakat pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk kriterianya ada 6 parameter. Menurutnya, untuk mengantisipasi aktivitas sebaran narkoba ini, BNNP Sumsel terus memberikan sosialisasi serta membentuk penggiat anti-narkoba di masing-masing institusi di Sumsel. Ini adalah kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya rujukan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kemudian instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN. P4GN itu ialah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan salah satu kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu pemeriksaan tes urin kepada seluruh karyawan yang berada di gedung A Universitas IGM. Andiko, Ali Alfarizi, Nurul, IGM TV.